Ismail, seorang jururawat. Kalau selalunya kisah jururawat berkaitan mungkin dengan hospital ataupun mungkin berkaitan dengan klinik. Tetapi pendengar Ria 897 FM, kisah pengalaman seorang jururawat yang akan saya ketengahkan ini mempunyai pengalaman yang berbeda. Pengalaman di salah sebuah rumah tumpangan orang-orang tua ataupun boleh dikatakan old folks home. Ini adalah pengalaman dari seorang pendengar yang bernama Rahila yang bertugas di salah sebuah, saya tak nak sebutkan nama rumah tumpangan mana, di salah sebuah rumah tumpangan orang-orang tua. Sebelum tu, kata Rahila, sedikit informasi tentang rumah tumpangan orang-orang tua ini. Casey ada dihantar di sana untuk penjagaan seketika ataupun sementara. Ada yang dihantar kerana anak-anak mereka bertugas dan ibu mereka, ayah mereka dah terlampau tua, tak boleh jaga diri mereka masing-masing. Jadi anak mereka kalau bertugas akan hantar dulu mak bapak diorang ke sana, kemudian pada petang hari ataupun awal malam akan jemput mereka pulang ke rumah. Ada pula yang dihantar ke sana kerana anak-anak tak nak jaga Kisi. Memang anak-anak semua tidak ingin jaga, ditempatkan orang-orang tua ini. Ada yang terbengkalai. Makcik, pakcik, tak kiralah Melayu, yang Cina, India. Anak-anak ramai, tapi tak seorang pun nak jaga Kisi. Jadi mereka ditempatkan dalam rumah tumpangan. Ada yang langsung tak datang Kisi untuk menjenguk, menziarah orang tua mereka. Tak tahulah. Ada pula yang tidak berumah tangga. Jadi tidak mempunyai anak, tidak mempunyai pasangan. Hidup mereka daripada muda sampailah ketua bujang seorang diri. Kemudian bila dah tua ni, tidak ada orang yang boleh menjaga, rumah tumpanganlah tempat mereka. Sampailah mereka mungkin menghembuskan nafas yang terakhir. Nama saya Rahila. Saya ingin berkongsi pengalaman saya bertugas di salah sebuah rumah tumpangan di Singapura. Pengalaman saya ini begini, Kisi. Boleh dikatakanlah dalam masa sebulan pasti akan ada yang meninggal dunia. Mungkin kerana sakit, mungkin kerana usia yang dah lanjut. Sakit tua, Kisi. Ada saja yang dihantar di hospital, ada yang meninggal di hospital. Ada yang meninggal dalam perjalanan untuk ke hospital. Ada yang meninggal bila sedang tidur malam berada dalam rumah tumpangan, kata Rahila. Jadi pengalaman yang saya nak ketengahkan ini, saya dah bertugas selama nak dekat 3 tahun di rumah tumpangan orang-orang tua ... Mereka masing-masing ada jadual. Ada kalau bangun tidur tu, kita akan beramai-ramai sarapan. Selepas sarapan, ada yang akan terus lakukan senaman. Ada pula yang akan duduk bersembang menonton TV, baca surat khabar. Tapi ada seorang makcik ni, Kisi. Dia memang kesian. Sejak dia dimasukkan dalam rumah tumpangan, sampailah 5 tahun kemudian, dia masih mengharapkan anak-anaknya untuk datang menjenguk dia. Sedangkan bila kita jumpa makcik ni, makcik ni berdiri depan pintu rumah tumpangan, Kisi. Anaknya hantar dan tinggalkan. Makcik ni tika itu bila kita jumpa, kata Rahila, memang dah tak boleh ingat-ingat sangatlah. Tapi hairan, banyak benda dia lupa. Banyak benda dia tak boleh buat. Tapi anak-anaknya dia masih ingat dalam fikiran. Setiap hari dia akan duduk depan pintu besi, menantikan anak untuk ambil dia pulang. Kesi, pengalaman saya ini tentang seorang makcik, namanya Cik Rosnah. Bukan nama sebenar, saya rahsiakan nama makcik ini. Pengalaman inilah memang cukup menyedihkan. Setiap kali kalau saya bertugas, saya nampak makcik ini, saya akan duduk berbual. Kadang-kadang dia berbual ni buat saya sedar dan lebih sayangkan orang tua saya. Jadi, pada satu malam, kata Rahila, bila saya sedang berjalan di koridor, saya ternampak Cik Rosnah sedang duduk. Saya pun tegur. Cik, tak masuk tidur, cik. Dah pukul berapa ni? Jadi, kita kadang-kadang jururawat, para pegawai ataupun dipanggil welfare officer, harus tegas.
Kadang-kadang orang-orang tua ni memang sedikit degil ke sih. Jadi saya kata pada makcik Cik Rosna ni, "Cik, saya akan masuk bilik ujung. Bila saya sampai sini, saya tak nak tengok makcik duduk sini lagi. Makcik kena tidur eh." Saya jalan. Bila saya pergi sampai bilik ujung, Casey, awal tadi bila saya datang kerja, setiap kali saya akan diberikan satu report sheet. Report sheet ini tentang resident-resident lah, penghuni-penghuni rumah tumpangan, keluar masuk, siapa masuk hospital, siapa yang baru balik hospital, semua kita ada. Jadi saya baru teringat, report sheet tadi mengatakan makcik Rosna meninggal dunia di hospital. Casey, awal tadi saya nampak Cik Rosna duduk, Casey, dekat koridor. Saya masuk bilik yang pertama, saya tengok semua resident penghuni dah nyenyak tidur. Masuk bilik yang kedua, bilik Cik Rosna adalah bilik yang keempat. Saya masuk bilik Cik Rosna, tengok katilnya kosong, tak ada orang. Kemudian saya pergi balik ke office, main office kata Rahila. Saya periksa lagi. Periksa informasi yang diberikan awal tadi. Rosna binti Ahmad, deceased. Dah meninggal dunia lah tu. Awal tadi saya nampak Casey, Cik Rosna duduk di sana. Sejak malam itu kata Rahila, penampakan kehadiran Cik Rosna dah kerap kali saya nampak. Dan selalunya tempat yang saya nampak depan pintu besi, tempat yang sama dia tunggu anak untuk datang, Casey. Kata Rahila, benda ini dah jadi pemandangan yang biasa buat saya. Baguslah, dia tak kacau saya, saya pun tak kacau dia. Tapi menakutkan. Kadangkala bila nak jalan, ternampak dia duduk di koridor, saya tak berani, Casey. Saya patah balik ke main office. Kemudian saya buat kerja saya untuk 10-15 minit, baru keluar balik, dia dah hilang. Itulah peristiwa saya bertugas sebagai seorang jururawat di salah sebuah rumah tumpangan orang-orang tua di Singapura. Di sini saya ingin mengambil kesempatan, ingin menyeru kepada semua pendengar-pendengar yang sedang mendengar. Sayangilah ibu dan ayah kita. Janganlah sampai kita tergamak mengabaikan tanggungjawab kita. Terima kasih dan selamat tengah malam.